Asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2021 tertulis di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayat 10 demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang atlet yang mengalami cedera pada tangannya. Dia merasa tidak akan sanggup untuk mengikuti perlombaan yang akan diikutinya. Lalu sang pelatih melihat bahwasanya semangatnya sudah semakin turun. Dia menjadi tawar hati. Sebab karena cedera yang dialaminya membuat dia menjadi kehilangan semangat tersebut. Lalu sang pelatih dan juga keluarga memberikan dukungan semangat kepada si atlet tersebut. Dengan kata-kata jangan menyerah, ayo semangat, kamu pasti bisa. Karena terus hal itu diberikan kepada sang atlet, maka akhirnya sang atlet pun beranjak dari keterpurukannya dan dia kembali bersemangat untuk mengikuti lomba tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita tentu kita pernah merasa tawar hati, kita pernah merasa menyerah, dan kita merasa kita tidak sanggup melakukan apa yang menjadi tugas kita karena pergumulan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan yang terjadi pada saat ini para pasien COVID. Kita sama-sama mengetahui bagaimana COVID ini menyerang kehidupan manusia. Ketika semangat turun,
Ketika dia berpikiran negatif, ketika dia tidak lagi berpengharapan, maka imunnya akan turun dan kesehatannya juga akan menurun dan hilanglah semua. Itu sebabnya mengapa keluarga, saudara-saudari kita semua memberikan dukungan semangat, dukungan doa dan lain sebagainya, agar imun mereka naik dan kesehatan mereka naik, dan juga mereka menjadi ceria, lalu mereka boleh sehat. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti memiliki batas akhir terendah dalam kehidupannya. Baik itu dia dalam keputusasaan, menyerah dan lain sebagainya. Dan banyak faktor yang membuat kita menjadi tawar hati. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, hilang semangat dan putus asa. Dan kita harus mengingat, ketika kita tawar hati itu muncul dalam kehidupan, maka akan sia-sialah semua usaha yang kita lakukan, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Dan ketika tawar hati itu muncul juga, menjadi kecilah kekuatanmu. Bapak ibu saudara-saudari, pengharapan, iman dan juga imun harus ada di dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus terus berpengharapan dan hidup di dalam iman yang teguh, agar kita boleh tetap semangat dan kita boleh tetap melakukannya dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan memampukan dan membantu kita. Yakin dan percaya, serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang menjadi pergumulan kita serahkan semua. Jangan ada di antara kita yang mengandalkan diri kita. Jangan ada yang mengandalkan kekuatan kita masing-masing, tapi andalkan Tuhan. Yakin dan percaya, semua pergumulan tersebut, semua tekanan hidup, semua masalah yang kita hadapi, itu akan indah pada akhirnya, akan dibantu oleh Tuhan, dan kita boleh bersemangat untuk melanjutkan tugas-tugas panggilan Allah. Andalkan iman, teguhkan pengharapan, dan perbanyak kesabaran, dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.